Balik lagi di Intermezzo, banyak info gak bikin kepo. Horas masih dari kota Medan, Sumatera Utara, pemirsa masih terkait dengan pasar murah Pemko Medan 2017. Di sini sudah ada kepala Dinas Perdagangan uh, Kota Medan, Sumatera Utara, ada Pak Amran Shalubis. Selamat pagi, Pak Mirsa. Selamat pagi. Ini uh, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa pasar murah ini dan tujuannya apa sih sebenarnya Pak? Ya baik, uh, pasar murah ini diadakan mulai dari hari ini tanggal 17 Mei sampai dengan tanggal 17. Uh, Juli diadakan untuk masyarakat untuk menyambut bulan suci Ramadan dan juga untuk menyambut uh, Hari Raya Idul Fitri Jadi pemerintah kota mensubsidi harga Harga barang-barang seperti beras, gula, uh, tepung dan juga sirup dan kacang Jadi nanti setelah ditentukan oleh Pak Wali Kota berapa harganya baru ini barang bisa dibeli oleh masyarakat khususnya untuk masyarakat kota Medan. Oke. Berarti ini harganya masih bisa turun lagi pak? Ya. Harga... Masih bisa. Turun ya, lagi. masih bisa turun. Dari harga pasar kita pasti akan diturunkan oleh Pak Wali Kota Medan nanti. Nah, ketika harganya jauh dibandingkan harga pasaran, begitu Pak Lubis. Bagaimana respon masyarakat di sini sih Pak? Ya. Uh, masyarakat uh, sangat merespon kali dan merasa uh, terbantu untuk uh, menyambut bulan suci Ramadan dan juga untuk hari raya uh, Idul Fitri. Dan saat ini semua masyarakat sudah menunggu, sudah tidak sabar uh, akan berbelanja di pasar murah kita. Dan pasar murah ini tidak hanya ada di sini, jadi pasar murah ini ada di 151 titik sekota Medan. Jadi seluruh masyarakat kota Medan bisa mendatangi kantor-kantor lurah ataupun kantor camat untuk membeli barang-barang e, bahan pokok ini. Jadi nggak perlu takut kehabisan tuh pemirsa. Jadi akan ada terus selama satu bulan menjelang Lebaran. Ya, ya benar. Jadi ada selama satu bulan di setiap kelurahan kita kasih stoknya. Jadi e, para lurah, camat maupun kepala lingkungan akan e, menstok barang itu, mengambil barang ke gudang kita dua hari sekali. Pak Lubis, himbauan nih buat pemirsa warga Kota Medan khususnya atau warga lainnya terkait dengan pasar Pemko ini seperti apa Pak Lubis? Ya, saya menghimbau kepada masyarakat silahkan kunjungi di 151 titik uh, pasar murah kita. Tapi dengan catatan jangan memborong, berikanlah semua masyarakat untuk menikmati uh, program pemerintah kota ini yang disubsidi oleh Bapak Wali Kota Medan supaya seluruh masyarakat bisa merayakan uh, Hari lebaran dan juga untuk menyambut bulan suci Ramadan ini Jadi jadi borong jadi stok berbagilah, berbagilah begitu ya. Intinya berbagi begitu ya. ya Pak Terima kasih banyak Terima kasih. Pak Lubis ya Nah tadi Pak Lubis sudah bilang Sudah tidak sabar nih warga kota Medan menyerbu Saya sudah sama warga kota Medan Selamat pagi Bu Nur Bu Nur apa kabar? Ibu Nur semangat kan hari ini? Semangat dong Bu Nur mau beli apa hari ini? Yang mana yang murah dibeli. Yang mana yang murah dibeli kan? Ya. Nah adanya pasar murah ini responnya seperti apa sih Bu Nur? Ya, menolong kepada masyarakat. Eh, masyarakat rendah ya menolonglah dia. Oke. Nah Bu Nur kita maju lagi biar dilihat pemirsa di rumah di sini Bu Nur ya. Bu Nur terkait dengan ini kan ada minyak, ada sirup, ada tepung yang mau dibeli yang mana aja Bu Nur? Ya paling minyak sama beras sama gula. Nah, kemudian tepung juga lah, gitu. ya. Oke. Nah. Yang terpenting itulah minyak sama gula yang paling penting. Nah, kalau misal dibandingkan harganya yang ada di pasar murah dengan di pasar itu seperti apa, Bu? Biasanya kalau di pasar murah lebih murah daripada di pasar yang kede kede biasa, gitulah ya. Karena kami pun, tapi kalau nengok harga yang terletak sekarang ini masih harga biasa. Iya kan belum diturun belum diturunin Pak Wali. Kita harus sabar loh. Ternyata bener loh, Mbak kata uh, Pak Kadis perdagangan banyak warga yang nggak sabaran begitu termasuk Bu Nur juga di sini. Bu Nur nanti mau borong buat siapa saja akan dibagikan ke keluarga kah atau untuk persiapan menjelang Lebaran? Ya untuk anak juga keluarga lah yang terutama juga persiapan Lebaran juga perlu juga. Perlu juga begitu. Ya. Oke, nah itu dia. Terima kasih banyak Ibu Nur. Mudah-mudahan berbelanja aman semuanya. Dan saya juga mau tanya lagi nih pemirsa. Kalau tadi Ibu Nur juga antusias, saya mau tanya dengan Ibu yang satu ibu, dengan Ibu siapa bu? Ibu Ati. Ibu Ati, Bu Ati, gimana nih Bu? Tadi Bu Nur senang banget katanya ada pasar murah Pemko Medan. Kalau Bu Ati? Senang, senang, senang setiap tahun ada. Setiap tahun ada. Begitu. Yeah. Nah bedanya pasar murah tahun ini sama tahun sebelumnya, menurut Bu Ati apa Bu? Hah? Bedanya lebih mahal yang ini tahun ini lah. Karena harganya belum diturunin Pak Wali Kota, begitu. Nah kalau, kalau, kalau misalnya Bu Ati melihat Pak Wali Kota, pengennya harganya diturunin berapa banyak? Hah? Banyaknya kalau bisa ya separuh. Oh banyak kalau bisa separuh kata gitu. Mudah-mudahan begitu ya buat ya. Selamat berbelanja kalau gitu terima kasih banyak berarti Tuh dia pemirsa ternyata banyak sekali respon dari warga kota Medan yang menanti turunnya harga. Tapi belum ditentukan oleh Pak Wali Kota sesaat lagi. Kira-kira turunnya seberapa jauh sih? Nanti akan saya informasikan untuk Anda. Usai jeda berikut jadi tetaplah bersama kami di Intermezzo. Banyak info gak bikin kepo. Saya juga mau belanja.